Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau jual HP jadul lagi, HP normal ya. Cuman biasa sinyal nggak dites atau anggap nggak ada sinyal. Jadi HP yang saya jual hanya untuk koleksi, nostalgia, buat musikan. Bukan buat telepon dan SMS, apalagi buat WA ya. Buat yang minat, terkonfirmasi dulu ke nomor WA yang tertulis di bawah ini. Konfirmasi dulu HP apa yang mau dibeli, kalau udah deal pembayarannya lewat Shopee atau Tokopedia. Oke, yang pertama ini langsung aja. Yang pertama ada Nokia 6300. Kondisi masih mulus. Layar juga masih bening, masih oke. Casingnya juga masih ori nih. Saya jual 150.000. Terus ada lagi Nokia 6233. Kondisi masih mulus, ini stereo speaker ya. Speakernya ada dua nih, buat musikan Josh. Saya jual 150.000. Tombolnya terkunci. Terus ada lagi Nokia E63. Kondisi masih mulus. Ini tadi ya bekas ada anti goresnya, saya kletek ya, tapi masih bersih nih. Tinggal dilapin terkinclong lagi layarnya. Masih mulus ya, casing masih ori. Layarnya juga masih oke. Ini cuman kotor ya, ntar tak lap pakai alkohol bersih lagi. Saya jual 150.000. Masih mulus banget lah. Ori lagi casingnya. Terus ada lagi Nokia 6500 LED. Juga masih mulus, casing masih ori juga. Saya jual 200.000 aja. Terus ada lagi, ada Sony Ericsson tipenya K550. Masih mulus ya. LCD-nya juga masih lumayan, enggak kerut. 200.000 aja udah. Terus ada lagi Nokia 6600. Wih, cakep ya. Kondisinya masih mulus. Wih, yey. Wah, error nih. Temanya bikin error kayaknya. Udah banyak aplikasinya juga ya.
ada antivirusnya juga. Saya jual 200.000 aja. Layarnya masih bening banget. Terus ada lagi. Ada Sony Ericsson. W 800. Masih mulus ya. Analognya juga masih enak. Saya jual 200.000 aja. Terus ada lagi Nokia 7610. Ini juga cakep nih, Spiderman. Kondisinya masih mulus. Udah banyak aplikasinya juga ya. Ini game kesukaan saya dulu itu. Saya jual 200.000 aja. No, ini juga masih mulus ya. Banyaknya pada ngelupas, ini masih pada utuh. Terus ada lagi, masuk lagi LG Elvino Dual. Bentuknya cakep ya HP-nya. Masih mulus. Tombolnya di sini ya, tombol powernya. Masih mulus, masih oke okay ini ya. Kita cek. Tentang ponsel. Wow. Informasi perangkat versinya 442 KitKat ya. Terus penyimpanannya mana ini? Empat giga. Kalau internal RAM RAM-nya berapa ini? 1 giga. Ya lumayan lah. Ini full set ya. Ada baterai, ada casan, ada headset. Kondisinya mulus. Jual murah aja ya, 200.000 buat yang mau, monggo. Elvino. Terus ada lagi Nokia Express Music 5610. Kondisi masih mulus ya. Saya jual 250.000. Terus ada lagi buat yang doyan nih E71. Ini sumpah mulus banget HP-nya ya. Masih ori, kinclong, masih segelan juga. Masih mulus banget. Yang paling spesial tuh nih, masih ada tutup-tutup itu ya, port USB-nya. Masih kinclong banget.
masih segel ini coy. Baterainya juga ori. Jarang ya dapat kayak gini. Masih mulus 100% segel. Ini cocok buat kolektor nih. Saya jual 250.000. Tinggal aku simpen sendiri. Terus ada lagi Nokia emas batangan, Nokia E51. Tuh mulus ya. Yang jelas ininya masih ada nih, kebanyakan karet-karetnya pada hancur. Ini masih utuh semua. Casingnya juga glowing warna emas. LCD-nya juga nggak kerut ya. Saya jual 250.000. Ada gimana sih? Sony Ericsson tipenya W890. Ini juga masih lumayan mulus. Saya jual 250.000 aja. Terus ada lagi Nokia 6700 slab. Masih mulus juga ya. Ini rada berisik ya, soalnya lagi hujan. Ini saya jual 250.000. Bentuknya keren sih, bulat. Buat musikan cakep. Terus ada lagi. Ada Nokia komunikator 9500. Masih mulus, lihat sendiri kondisinya. LCD-nya masih bening ya. Buat yang mau saya jual 400.000 aja, bonus ada mikanya ini, buat mika pelindungnya supaya aman. Oh, ini lah, ntar aja lah, 400.000. terus ada Sony Ericsson lagi, tipenya K800. Masih mulus. Analognya juga masih enak. Kameranya juga jalan. Saya jual 300.000 aja, bonus dudukan ya, buat pajangan cakep. Wis perfect.
Terus ada lagi. Ini ada bonus dudukan juga nih. Sony Ericsson Aino. Masih mulus. Halo. Masih mulus juga dan bonus dudukan juga ini buat nyender biar nggak pegel. Touchscreen ini jalan juga ya. Guys, ini posisinya miring ya dia ya, nggak bisa berdiri. 450.000 ini. Aduh, terus ada Nokia E90. Kondisi masih mulus, cuman biasa ya, tombol sampingnya ini nggak ada. Wah, ini juga masih mulus ya, no, masih kinclong. Ini saya jual 600.000 aja. Wis habis, nggak ada lagi. Wis, monggo HP jadulnya diborong semuanya. Makasih ya. Salam kolektor handphone.